Yo, apa kabar nih cuy? Udah lama banget aku nggak upload, kira-kira sekitar 3 bulan lebih. Dan akhirnya, anime yang kita tunggu-tunggu yaitu ReZero Kara Hajimaru Isekai Seikatsu Season 3 sudah tayang kemarin. Nah, kali ini aku bakalan sedikit mereview episode satunya, serta memberikan spoiler untuk episode kedepannya nanti. Dan jangan lupa untuk like dan komen, biar aku tetap semangat bikin videonya. Dah, gak perlu banyak bacot lagi, ayo kita mulai videonya. Nah, sesuai dengan prediksiku dulu, kalau season 3 bakalan diawali dengan time skip dan latihan parkour Subaru. Di sini bisa kita lihat, Subaru dan kawan-kawan diundang untuk pergi ke kota Pristella seperti yang udah pernah ku sampaikan dulu. Dan bagi kalian yang udah lupa-lupa dengan alurnya, nggak perlu khawatir. Karena di episode satunya tadi, Liliana sempat merekap beberapa kejadian-kejadian penting yang terjadi di season-season sebelumnya. Seperti kejadian Subaru yang mengalahkan Uskup Agung Kemalasan, yaitu Petelgius Romani Conti, misi perburuan Paus Putih, serta penaklukan The Great Rabbit, yaitu kelinci pemakan segalanya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot rewatch. Ya, pasti bakalan ingat sendiri. Oke, kita lanjut. Di episode satunya kemarin, adegan diakhiri dengan kematian Subaru di tangan Uskup Agung Kemarahan, yaitu Sirius Romani Conti. Dan jika kalian sadar, bisa kita lihat kalau Subaru terkena efek kekuatan Authority Sirius yang ditandai dengan matanya yang memerah dan berakhir dengan kematiannya. Nah, kita masuk ke bagian spoilernya. Pada episode 2-nya nanti, setelah Subaru kembali dari kematiannya, dia akan mengalami shock berat karena sudah lama tidak mati, yang biasanya kan ya mati terus. maksudku sudah tidak lama menggunakan Return by Dead. Untung aja Emilia Tan dan yang lainnya langsung mencoba menenangkan Subaru. Bahkan Emilia sampai memegang wajahnya. Setelah disadarkan Emilia, Subaru pun berusaha mengingat kembali beberapa kejadian sebelum dirinya mati. Dan di sini terdapat kejadian yang menarik, di mana berbeda dengan season-season sebelumnya, di sini titik kembali Subaru hidup itu sangatlah singkat, yaitu sekitar 15 menit sebelum dirinya mati. Padahal kan kita tahu kalau sebelum-sebelumnya itu Subaru selalu kembali sekitar beberapa hari atau beberapa jam sebelum mati. Yang artinya kondisi ini semakin berbahaya. Ya, intinya semakin dekat itu dari waktu kematiannya, dan itu bakalan sulit untuk merencanakan sesuatu. Karena hal itu, Subaru pun langsung berencana untuk menghentikan aksi Sirius sebelum kejadian yang sama terjadi kembali. Awalnya Subaru ingin mengajak Beatrice pergi bersamanya, akan tetapi setelah melihat kegelisahan Emilia dan memikirkan resikonya, Subaru pun meninggalkan Beatrice bersama Emilia agar Emilia bisa lebih aman. Sedangkan dirinya langsung cabut pergi ke menara untuk membantu anak kecil yang disandera sebelumnya. Itu loh, anak kecil yang sempat dilempar Sirius dari menara. Awalnya Subaru berhasil mengendap-endap ke menara dan melawan Sirius menggunakan cambuknya, sampai-sampai menjatuhkan Sirius dari menara. Akan tetapi, ketika Sirius muncul kembali, dirinya langsung mengikat Subaru menggunakan senjata rantainya sampai mati. Iya cuy, sampai mati. Dan kocaknya, setelah ini barulah Subaru pengen minta bantuan ke Reinhardt, sang manusia terkuat. Kalau aku nggak salah ingat, Subaru awalnya berpikir kalau dia sendirian aja cukup, karena terpaut waktu yang terbatas juga. Namun ternyata nggak sesuai ekspektasi. Terus bang, apakah semuanya akan kelar masalahnya setelah Subaru minta bantuan ke Reinhardt? Nggak semudah itu bro. Nanti Subaru bakalan mati lagi karena suatu insiden. Tapi kayaknya segini aja dulu videonya. Waktunya ke sesi traktir admin. Dari Ferikun, views kecil bukan berarti penontonmu udah nggak ada. Anjay, terharu aku. Makasih banget cuy atas dukungannya. BTW buat kalian yang mendukung aku juga biar tetap semangat, bisa klik aja link di deskripsi video. Makasih buat kalian semua juga yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like dan share videoku ke teman-teman kalian. Dah, sekian dari aku, salam net.